kayak pertama kali makan babi gitu. Hai guys, jadi kita lagi di Susiti dan ini menunya nih. Jadi di sini ada ramen. Di sini ada sashimi salmon. Dia makannya mentah semua, guys. Jadi kita makannya ramen aja yang matang. Oke, okay? Kita masukin semua mie-nya. Kita cobain ya, kita cobain lagi. Tanya pertama kali lo, guys, pertama kali makan lagi ikan mentah. Enak kan? Ini tulangnya, guys. Ini tulangnya. Itu tulang mentah. Ya? Enggak matang. Dia makan yang mentah, guys. Kita makan yang mateng aja. Enak gak? Mau cobain ya? Mau cobain ya? Sini, sini. Banyak banget. Gak apa-apa, sini. Pisang pedes gak? Ini level. Ini level 5, guys. Iya, pokoknya cabenya banyak. Cabenya banyak deh di menunya. Menurut aku bagi kalian yang makan gitu, kok itu cocok. Ini nasi ya juga ya? Iya, ada nasinya juga. Kalau aku nggak masuk, guys. Kalau aku makan yang teman-teman nggak masuk. Masih nggak masuk. Aku tuh amis kan? Aneh. Seanya sih. Aku dulu malah ngirain kue tekstur kayak semangka malah. Enggak ada emang amis, tapi kayak beda gitu, kayak nolak di lidah aku. Ini telur-telur ikan. Kayak pertama kali makan babi gitu. Oh ya. Nolak. Tapi masih kemakan. Kayak mulutnya nolak. Tapi katanya babi enak. Kalau yang panggang. Katanya. Guys, apa? Itu kuahnya enak. Enggak, kuahnya enak. Mau coba ini? Enggak. Ini ya? Enggak. Sama kuahnya. Ah, pedas. Kalau menurut saya kan bisa ya nahan rasa pedas aja. Belum terlalu pedas ya bedanya? Enggak terlalu pedas loh. Yang pedas itu yang itu loh. Enggak cowan kan? Iya, betul, betul. Tapi sama, bisa level paling atas lagi. Ini apa satin? Iya. Karena kecil kan?
Ini suka banget nih makanan mentah. Enggak suka sih. Suka-suka aja sih. Ini apa sih? Bihun ya? Enggak bihun, tapi enggak tahu enggak suka aku. Sayur kan enggak sih? Ini apa? Nyok laut. Iya, suka sayang. Campurin ke situ enak tuh. Suka sayang. Kamu enggak suka ya? Enggak. Kita coba rumput lautnya ya. Kasihan salmonnya udah mati. Salmon. Kamu makan kopi air udah belum? Hah? Adalah tamu. Makan apa? Kopi air. Kopi air. Belum itu mah. Mahal banget itu mah ya. Ada makanan yang pengen aku coba, kerang. Kerang? Emang belum pernah aku makan kerang? Pernah, cuma ada yang kerang tuh. Yang oyster itu, yang kayak mentah-mentah itu. Oh, ini yang ada apa sih bawahnya? Apa tuh? Bawahnya rame ya? Oh, sayurnya keendap, say. Gak bisa pulang ke tempat ini. Kenapa? Enak tuh, Pak. Kita tunggu dulu lah. Enak loh. Pokoknya mak. Pokoknya makan ini tuh yang gede banget. Sama tuh. Aku nengok di YouTube makan ini. Salmon ya, yang belum dipotong-potong gitu. Gila ini mak. Kayak dia peta nelayannya ada. Yummy. Ini kalau yang kalian kalau suka pedes cocok banget pesen. Kenapa sih? Kenapa? Nggak. Itu apa sih? Kayak gini. Gurita. Mentah juga itu makan. Enggak mentah juga sih. Cuman aku kurang suka gurita karena dulu ada apa? Bulat-bulatnya. Sekarang aku mungkin mau coba salmon atau kuahnya. Kita rendam salmonnya ya di kuah ramen. Hexnya. Tahu sih tu. Susah ek di sini. Dia makan mental loh. Hey. Kalau aku nggak bisa sih, nggak bisa. Tapi kalau kebanyakan juga nggak bisa sih. Yang itu? Oh ya, masih sedikit ya kalau misalnya beli kita beli dua yang nggak bisa. Spicy.
kata orangnya, kata temen aku ya, kata orang temen aku ya, makan ramen tuh nggak boleh sampai putus kan? Iya iya. Katanya ya. Iya. Ada orang tuh yang makan ramen sedot ya kan? Saya tuh makanya saya putus atau enggak? Itulah aku gigit panjang banget. Katanya dulu kasihnya soal gitu, soal lagi hari hari dia makannya tuh makan mie atau ramen gitu. Jadi kenapa abah lu putus tuh biar kebahagiaan itu nggak putus gitu. Kamu dengar sini ya? Apa namanya? Victor. Bukan vlog siapa namanya? Vlog siapa? Ya SW. Lupa aku, kan dia kalau nggak salah. Aku nonton dimana? Udah itu aja video kali ini. Gimana sih? Udah itu aja video kali ini. Thank you yang udah nonton dan udah nonton sampai habis. Jangan lupa klik subscribe dan komen. Oke. Okay. Bye bye guys. See you.